pasien terkait cinta yang mana gitu. Ya lo. Sinyalnya lagi anjir. LTE banyak dong. LTE mah. Enggak ini, satu bar doang. Oh. Langsung. Wah, fix banget sih, gue pede banget sih. Guys, ini ada parfum yang istimewa banget. Ada parfum yang akan dibikin, serius. Ini ada parfum yang akan dibikin oleh by someone yang tentunya akan kita develop bareng cinta. Oke. Okay. Nanti kalau parfumnya udah ada, jangan lupa di order ya. Harganya murah kok, cuma 150 sampai 200 ribu aja. Gitu. Ini beneran udah live. Udah nih yang nonton. Hai. Jadi halo dari Bontang ini kan itu. Halo. Jadi kalau kita lagi develop ada produk baru. Yes. Produknya itu jangan deh. Ini lagi. Enggak apa-apa. Goblokan aja. Makan guys, makan. Makan. Jangan kayak ini salah. Guys, cinta ganteng enggak menurut kalian? Oke, okay, cinta mirip Superman atau enggak? Jawab. Cinta mirip Superman atau enggak? Superman yang mana nih? Superman. Sinetron baru Cinta Brian udah mulai syuting belum kak? Silakan dijawab. Gimana Cin? Belum, tunggu aja ya nanti apa pasti upload. Oke? Okay? Upload. Ya, upload. Upload. Ya, upload. Hai Mas Dewa, nama kamu Dewa? Gua, Mas Dewa. Iya. Sudewa, mau kakak. Oke, okay, sekarang kita mau challenge Cinta buat nyanyi ya. Ya nah, nggak bisa. Ini. Cin, suara ayam dong. Followers lu tau gak? Lu bisa bikin suara ayam aja. Tuh katanya yes mirip betul. Salam dari Aceh ya bang, semangat kerjanya. Lebih ke supermind tapi. Amin, gua aminin. Supermind, as in mind. Yeah, mind. Oh, mas supermind. Oh. Mastermind ini kan? Ini kita di pantai lokasinya. Bukan pantai sih ini, jatuhnya apa ya? Laut. Laut. Ntar di bulit guys. Hah? Apa? Jadi lo lokasinya di Pluit. Di Pluit. Ada yang tahu enggak kita di Pluit mananya? Iya, kita kan di Bywalk Pluit mananya coba. Coba. Ada yang tahu enggak kita di Bywalk Pluit awe mananya? Aduh sakit. Aduh jauh sih. Amel. Sama? Sama banyak. Eh, just going here. Oh iya, makan di sini. Ya. Telat banget udah datang. Gitu guys, kalau ada yang mau ketemu sama Cinta Brian, udahlah. Enggak lah, kita lagi kerja, lagi syuting, jadi kayak mohon kerjasamanya aja. Betul. Pokoknya jangan lupa nanti dibeli ya parfumnya. Wah, gokil sih, gokil cinta, gokil. Par. Ini HP lu anjir. Ini HP gua. HP lu di mana? Makanya kenapa ada yang Dion, anjir. Kak Cinta nyanyi dong katanya. Cin, nyanyi dong, Cin. Bukan yang bisa nyanyi kamu, Cap. Suara lu tuh bagus. Tapi kan yang disuruh nyanyi cinta. Cintaku tak harus. Lanjutin. Enggak tahu lagu jangan. Cintaku tak harus miliki dirimu itu. Gimana sih? Cinta ganteng, iya parah. Kenapa Mas Cinta enggak jadi cowokku aja? Karena cinta itu punya Brian. Kalista. Karena cinta itu punya Kalista. Oh. Tapi ya. Oh. Gue bingung banget, jangan terus ditanyain Kalistanya di mana. Ada nggak sih temanmu yang ini? Mending kamu aja live bareng. Wah tapi gue. Tapi kalau sebelah. Nggak Cin. Aku udah kebayang nanti soal parfum. Wah. Masih jualan. Oh my god. Suka banget banget punya teman yang jualan. Ini tadi kita cuma 15 menit, 10 menit udah 1.500.000, 2 juta. Serius, Pak? Berapa itu? Halo, buku harian. Kak Cinta umur berapa tuh ditanya? Umurnya berapa, Cin? 40. Oh, ini 18. Bohong banget. Bohong banget. Umur 18. Enggak ada yang percaya kan? Dia tuh sebenarnya umurnya udah 35 tahun. Aku seperempat abad. Nice. Semangat freak ya. Lo. Go freak. Go freak. Seperempat abad. Is it true? Coba itu.
Kacinta oh, iya. Mulu. Satu obat berapa? Kacinta kenapa malu-malu sih? Coba. Seberapa so? Mas Dewok. 25. Dewok siapa? Oh iya iya. Iya loh. Emang iya? Iya. Lu tuh 90 sih? Sama kayak gua, 98. 900. 98? Sama kayak gua dia. 25 ya? Enak, 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 25. Ayo dong, suara ayamnya dong. Tapi kalian tahu gak sih? Kalian tahu gak sih kalau cinta ketawa tuh kayak gimana? Ada tarikannya. Ada tarikannya sih. Gak tau ya? Gak tau ya? Yaudah sih. Jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu. Itu rahasia perusahaan kita. Perusahaan ya. Itu rahasia dapur ya. Mana tulis dong di bawahnya Richard Evander. Ya ntar yang ada gue dihujat sama fans dia. Iya, di blog. Mending enggak dong, jadi kalau misalnya kalian mau lihat aku sering-sering di Instagram mereka. Oh iya benar. Karena aku bakal jadi teman-teman, karena kita lagi ada project bareng, hampir setiap hari aku tuh sama cinta snapgram, foto-foto kayak gitu. Jadi pantengin terus Instagramnya dia dan Instagramnya dia dan Instagramnya aku dan Richard, supaya kita bisa sama-sama bersama saling mencintai cinta gimana sih? Mencintai Brian. Mencintai cinta Brian. Brian. Ih lucu tuh. Mencintai Brian. Mencintai Brian. Cinta. 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 Kadang-kadang tak ada logika. Pak Dewa mirip Shah Rukh Khan. Pak Dewa siapa sih? Oke. Okay. Pokoknya kita bakal lucu-lucuan, seru-seruan, bakal gokil-gokilan gitu ya, bareng sama cinta, bareng sama Buki, bareng sama Gemi, bareng sama cinta, bareng sama Buki gitu dan Gemi juga. Bareng sama cinta. Denger ya? Ada denger ya? Iya, ada denger, denger. Kalian denger enggak? Kak Cinta Brian manis banget. Semanis gula. Guys, emang cinta tuh dia orangnya malu-malu gitu. Jadi gak apa-apa kalau misalnya kalian pengen foto bareng atau apa. Dia tuh orangnya humble banget dan baik banget. Iya. Yeah. Jadi kalau misalnya ketemu di jalan, jangan, gak usah malu. Gak usah malu. Gak tahu diri aja. Iya. Kak Cinta, boleh tolong fotoin kita gak? Iya. Nanti dia fotoin, coba. Dia fotoin nanti. Betul-betul. Dia orangnya sangat rendah hati dan humble. Maksudnya dia sangat welcome gitu ya. Betul. Welcome yang kayak WC tuh gak lu welcome. Dia gitu sangat baik sama keseh. Iya. Keset maksud gue. Dia baik banget, serius dia baik banget sama semua orang. Jadi kalau ketemu di jalan minta foto, foto aja. Gitu. Welcome to my paradise. Kalau perlu minta pinjeman, minta apapun dia kasih pasti, Pak. Betul. Beneran. Oh, gitu. Cin, gue pinjem, Cin. Iya. Bangsa-bangsa 200-300 mah ada lah dia mah. Cinta kemarin dia ngasih gue saham Indomaret. Iya. Sahamnya doang tapi. Saham Indomaret yang di mana? Yang di itu di Pamulang. Oh. Pamulang semua seperti apa? Coba iya, kalian bayangin lah, udah ganteng, iya, kaya, sama orang kan? Baik. Lu nyolong kan? Penggelapan. Kakaknya junior. Mana Kalista? Kalista di mana tuh? Ditanyain. Di rumahnya lah. Lagi kerja dia. Oh, lagi kerja. Nih kita udah selesai makan nih guys. Mau kerja bentar lagi. Kita makannya di AWB. Jadi kalau ada yang mau ketemu sama Cinta, beli-beli datang ke sini karena gigi. Cinta nyengar-nyengir aja. Iya lah. Menurut kalian gemes gak sih ketawanya kayak gitu? Ada? Gitu? Iya. Iya, Cinta emang suka malu-malu. Tadi aja tau gak pas untuk live ini aku bilang, Cin, kamu tuh harus live streaming, Cin. Supaya apa? Supaya penggemar-penggemar kamu bisa saling mengetahui gitu kan. Betul. Tapi aku malu, Char. Aku gak enak sama dia gitu. Kamu aja deh yang nge-hostnya. Gak gitu. Enak sama dia, sama siapa ya? Siapa emang, Cin? Gak enak sama dia, sama siapa? Siapa tuh, Le? Gitu. Jadi... Nyang lagi, Bu. Ya udahlah ya. Nyang lagi. Hmm? Ya lagi. Nyang lagi, udah ya, maaf ya. Gimana dong, ya? Abisin. Sukses terus ya kocinya gitu. Amin, makasih banyak. Ada project enggak, Mas? Iya. Yang mau punya suami kayak Cinta, angkat tangannya. Aku lu yang angkat tangan.
Oke, yang mau punya anak kayak Cinta, angkat tangannya. Lu mau punya anak apa suami sih sebenarnya? Jadi tuh kalau Cinta, itu tuh cewek-cewek pengen sama dia, laki-laki pengen jadi seperti dia. Betul. Dia tuh idaman semua orang. Betul. Cinta Brian. Cinta Brian. Cinta Brian. Luar biasa. Baiknya, ramahnya, gantengnya juga. Cinta Brian. Biasa ikan. Umur 25 tahun, aktor Pak Dewa. Aduh. Apa itu? Aku katanya, aku saya gitu. Guys, gue mau nanya, kalau misalnya nih kalian dapat kesempatan untuk ngegombalin Cinta, gombal terbaik apa yang bisa kalian berikan ke Cinta? Coba. Iya, betul. Tapi kalian harus snapgram tag ke @bukisadewa. Bukan, salah. Oh, bukan, ya? Pegel tangan gue gini dulu nih. Kita taruh sini aja kali ya, biar enak. Cinta. Kalian pegang deh gantian. Halo guys. Kebalik. Aku balik ya. Sing dong mereka. Halo guys. Kebalik dong. Oh iya, kebalik ya. Aku ketemu pas masih kurus, sekarang keker ya. Besar sekali. Anak papa udah gede ya. Eh, foto buat kamu, gue mau datang. Iya. Pantas jarang live ya Cin, malu-malu gitu. Yoi, tuh ada yang bilang hi baby gitu. Hai. Acanya mana Kak Cinta gitu. Gokil sih Instagram segitu apalagi TikTok ya. Aduh pusing, bolak-balik HP-nya, maaf ya. Apa? Sapa aku dong tuh. Halo. Ryan Hizi. Ryan Z. Halo Om, hi Cinta, all the best for all your films or sinetron etc. Sukses selalu ya. Amin, makasih. Kak Cinta Brian tampan. Kak Richard mau disapa sama Mas Cintul. Hah? Ya, halo. Ganteng banget deh. Tercinta-cinta, Cinta kapan main sinetron lagi? Ditunggu aja. Kapan nih nikah sama Kalista? ketawa wae Cinta. Love you too. Pak Dewa Buana, Pak Dewa. Cakep banget sih Kak Cinta, mau disapa dong. Halo. Halo gitu kan. Ngilu kan? Apa? Jangan dong. Ngilu ya? Ngilu sih. Tapi pasti ngilu kaca tuh lo. Guys, aku sama Cinta mirip mana? Yang pasti enggak mirip. Nih ya. So. Lebih miripan ini ke Cinta daripada lu. Mana ini? Ini nih, lebih mirip sama Cinta daripada lu. Root beer. Nikmat sekali. Root beer. Luar biasa enaknya. Oh gini, lu ngomong goyang-goyang okay. Lip sync-nya. Oke. Okay. Root beer luar biasa enaknya. Iya. Yeah. Jangan lupa minum bersama Cinta Brian. Oke. Okay. Root beer. Oke. Okay. 1 2 3 action. Root beer luar biasa enaknya. Jangan lupa untuk minum bareng Cinta Brian. Ini jadi laku BIE ya. KW. Iya. Iya. Kayak gini rasanya guys kalau misalnya deket-deket sama Cinta. Nah kayak gitu. Nah guys, sedekat itu. No. Ganteng banget ya, makin deket. Makin deket makin ganteng. Ya, gitu ya guys ya. Anjing Cinta Brian started loving kalian you. Cute, thank you. Cepetan kawin sama Kalista tuh anjing di order cuy. Cepetan. Mas Dewa gak rindu sama Mama Farah nih Pak? Ya gak tahu mereka. Coincidence sih. Plus Kakak Cinta manis banget. Lagi di mana kan Cinta? Kak Cinta. Bukit Cinta. Woo! Bang David, what's up, Bang? How are you, Bang? Bang David Saringi. Iya. Halo, Bang. Kakaknya manis juga yang di samping Brian. Yang mana, Nich? Gue atau dia? Ayo, tolong jawab Devita Devi, aku butuh kepastian. Kamu yang mau sini. Tolong secepat. Sayang, dia sayang. Dia lagi di kantornya, lagi di tekan-tekan. Gitu lah ya. Kita... Cintul. Cintul dipanggil Cintul. Halo Kak, cintaku padamu. BHSI season 2 please. Pleas.
Siapa dong kak? Tuh Mia 099725. Ayo, guys, harus follow, 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 follow. Siapa ini? Instagram gue. Jangan, jangan. Oh, yeah. Follow, follow, follow. Enggak lihat, enggak kelihatan juga sih kan kamera depan. Weh, ganteng, Cok. Weh, ganteng, Cok. Kak Cinta, kapan seproject bareng Zoe lagi? Kangen lihat acting kalian berdua. Sibuk ya, sibuk. Cin, sayur kangkungnya yang di Bali enak banget kak. Gitu. Kamu pernah coba? Iya, ada Kathy. Hi Kathy. Lagi. Hi Kathy. Hari ini ada nggak Kathy? Kathy kenapa nggak datang sih? Jangan sombong deh lu di Bandung. Di Bandung? Di Bandung deh. Gimana? Di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Siapa dong kak? Nah, kita bikin podcast aja gini caranya. Nih, taruh kamera di sini. Enggak. Lo, oh iya, iya. Lo tiga. Game, tapi kan game. Ini basah, coba. Gue yang host, gue yang mimpin acaranya. Oke. Okay. Kita acara talk show ya. Sini, Kim. Duluan-duluan. Lo masuk, kurang masuk, Pak. Oke, okay, jadi kita mau bikin talk show with Cinta Brian. Gimana nadanya? Oke, okay, iya. Selamat datang di talk show bersama Cinta Brian. Yeay. Yes, betul sekali. Kita hari ini kedatangan tamu yes. Undangan sangat istimewa yang sekali. Sangat istimewa sekali. Dan kita kedatangan tamu jauh dari Belanda. Betul wow. Sekali. Tepuk tangan semuanya boleh, boleh, boleh. Terima kasih. Dan ya. Tahu nggak untuk kita bisa datengin Cinta dari Belanda jauh-jauh ke sini itu membutuhkan waktu 3 belakang ladang. 3 doang ya. 3 nah, doang. 3 apa? Enggak pakai hari, enggak pakai jam. Enggak tahu kita saking ya. Saking sulitnya. Oke, langsung aja kita mulai acara kita. Betul. Jadi yang pertama di episode yang paling istimewa ini, yang mana kita pasti bintang tamunya Cinta sangat istimewa banget. Kita kepengen nanya sesuatu hal ke Cinta. Betul. Cinta. Yes. Kamu kalau misalnya pagi-pagi tuh kamu kamu tuh tipe yang mandinya tuh malam atau pagi? Kalau mandi keramas-keramas gitu malam, jadi paginya itu tinggal mandi-mandi biasa aja, nggak perlu keramas. Nah, oke. Okay. Okay. Pertanyaan kedua, nah. Kamu lebih pilih mana? Kamu punya uang nggak terbatas 100 miliar rupiah, bla 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 bla. Tapi kamu punya satu orang yang kamu cinta, tapi semua orang membenci kamu. Mm-hmm. Atau kamu nggak punya semuanya itu, tapi kamu punya Cinta dan orang-orang sayang sama kamu. Terlalu panjang ya guys? Jujur gue bingung. Dia ngerti. Aku pilih yang nomor 2 karena kan aku punya orang yang aku sayang, terus semua orang sayang sama aku. Okay. Gak mungkin dong semua orang yang aku sayang itu gak mau ngasih aku 10 ribu, itu aja aku minta berapa miliar orang tuh aku minta. Kasihlah 10 ribu buat Cinta lah, 10-10-10. Bisa tuh lebih banyak daripada uang yang itu. Jawaban cerdas, itu yes. Jawaban cerdas. Jawaban cerdas ya. Pertanyaan ketiga? Boleh kakak produser Gemi ya? boleh kesini, boleh kita aduh ayo Gemi ayo sini nggak ada pertanyaan ayo dong nggak ada pertanyaan yuk in frame yuk duluan ya udah nggak apa-apa. Jadi pertanyaan ketiga itu adalah kamu tuh lebih milih Ya, terima pilih kasih. Mana, pilih mana? Ayo. Yang mana boleh? Terserah. Kalau menurut aku sih yang oke. Okay. Yeah. Keren. Wah, luar biasa ya. Emang Kakak Cinta Brian itu emang sangat pintar ya? Pintar sekali. Ya, pintar sekali membuat ya. Kita kesal. Betul. Coba ketawanya. Malu-malu banget ya, teman-teman ya. Enggak apa-apa. Yang penting kita semua bisa enjoy dan bahagia dong. betul sekali. Sekarang nomor 4, pertanyaan nomor 4. Ya. Cin, target nikah kamu umur berapa? Bersama Kalista. Ini Kalista nonton di sini. Kok gue disubit kenceng banget? Ada. Kira-kira lah, just mimpimu tuh umur berapa? Jangan. Sepertinya itu pertanyaan yang lumayan personal dan kayak... Apa-apa, it's okay. Memang tujuannya buat kita ngebully dia. Udah gak nyaman banget ditanya. Kalian pasti suka kan? Aku host kalian di sini. I love you guys. Sekali. Jadi lupa follow saya akan menanyakan pertanyaan yang sangat sulit buat kalian. Jadi mungkin kita sekarang bisa ngobrol-ngobrol di kita Cinta ya? Kamu tuh pertanyaan tadi belum dijawab. Kamu tuh... Aduh, bercanda guys. Lebih sayang bapak atau ibu sih? Lu gak jelas cukup. yang bener dong, kita jatuh yang lawak nanti. Bukan talk show. Nah, kebetulan emang bapaknya dibawa ke sini. Iya, silakan om untuk masuk.
gitu. Oke, kita main gini aja deh. Iya. Main gini aja gimana? Oke, gue tau. Coba Cil, jadi apa prok lo dulu pak? Contohin dulu. Gua. Jadi apa? Ini jadi apa? Pistol. Bisa. Oke, okay, kita jadi apa? Ini. Ya. Oh, ID card. Oke. Eh, aku juga main. Iya dong. Aku kan host. Soalnya aku belum dapet. Ayo. Berapa tadi? Bayarnya berapa? Pakai kartu kart bisa? Eh, boleh. Kartu kart. Boleh ya. Silent please. Boom. Shooting dong. Boom. Iya, tapi kecil banget. Iya, boleh. Boleh dong. Mas. Oh, Mas. Bagus. Gila. Emang Cinta Brian tuh pinter banget loh, guys. Banget sih. Ya. Sorry enggak kelihatan ya? Kelihatan. Ting. Oh, siap. Yeah. Itu ya papan untuk ini. Berenang apa sih lompat? Betul. Ini apa ya? Bisa. Oke. Okay. Oh, saya bedak. Boleh. Boleh guys. Lanjut dong. Lanjut enggak atau ganti? Hah? Ganti. Terserah bos cinta. Gimana? Bos. Satu round dulu dong, diakhirin di Richard. Oke, boleh. Kan lo deh. Ayo Cin. Boleh. Ayo Cin, lanjutin. Oh, pakai props. Stand HP boleh. Boleh. Ada tembak-tembakan di sana? Bukan itu kapal ya. Pak, mohon maaf Pak, kami dari Dinas Keamanan, Pak. Kartu lagi enggak boleh. Emang ID card. Oh, ID card enggak boleh. Kan enggak boleh. Ya. Ya udah. Ayo, mulai ya udah. Anjir, gua belum dapat lagi. 5 4 3 2 1 Teng. Enggak. Oh, aku enggak dapat. Artinya ada hukuman ya. Oke, kamu harus lompat dari sini ke sana. Ya, betul. Anyways, kalau berhasil nyampe di laut, kamu menang. Kalau nggak berhasil, tanggung sendiri. Nah, itu dia. Tuh ada yang ngatain gaje tuh. Emang gaje kita, Pak? Emang gaje. Mau ganti atau mau ganti personil? Ganti personil aja. Nah, boleh Kakak Gemi yang take over ya? Boleh. Kakak Gemi silakan di tengah. Nah, oh, enggak ada. Enggak dulu, ntar nonton tinggal 3 nih. Halo. Ini kalian mengganggu orang Jumatan tadi ya? Kamu iya. Enggak, ada yang nonton wanita semua kok. Samperin ah ke sana. No. Ini kita lagi di Bandung, guys. Lagi di mana sih? Kita enggak lagi di Baywalk kan? Enggak kan? Enggak mungkin kita lagi di Baywalk, di AW-nya itu enggak mungkin. Bukan kan? Baywalk Fluid kan? Iya, di lantai 5 kan, bukan kan? Enggak, kita enggak di situ. Bukan kan? Kita enggak di situ. Kita enggak di Baywalk Fluid. Kita enggak lagi di Baywalk kan? Benci banget. Enggak kan ya? Kok cinta cabut? Guys, ini gue ganti namanya jadi angkut dulu aja ya, Instagramnya ya? Iya, kita hack aja Instagramnya. Kita enggak lagi di Baywalk. Kita enggak lagi di Mall Baywalk Fluid lantai 5. Betul, lantai 5 seberangnya Pandora kan? Pandora. Bukan kan? Seberangnya cafe Jetski itu kan. Astaga. Guys, sorry ya. Si Cinta tuh lagi salting banget soalnya itu kayak orangnya malu banget kan dan sangat humble gitu. Jadi gitulah. Dan tujuan kita tuh tadi pengen nge-live ini supaya Cinta bisa ngobrol sama kita semua di sini gitu. Betul. Jadi tujuan kita sebagai host membantulah kayak gitu. Cinta Brian sekarang lagi istirahat karena ini kita lagi break ya acara. Ini ada stuntman-nya nih pengganti Cinta Brian. Ya anggap aja Cinta Brian. Oke. Okay. Cinta Brian tingginya segini. Gue segini nih ya. Iya. Cinta Brian badannya kayak gini. Gue gini ya. Iya. Jauh. Bisa. Iya, enggak bisa. Enggak bisa. Capek banget. Ya. Cie salting katanya ketuk Cinta. Iya, Cak. Nih lihat nih. Salting banget nih tuh. Gila, dudukannya ganteng ya? Iya, dia ganteng. Gila, gue heran banget. Orang bisa kayak gitu ya? Sama. Ini bukan orang tau, dia lahirnya di Photoshop tau. Dia editnya banyak banget ya? Perfect banget anjing orangnya. Bingung gue. Gue lu mati gaya sih gini. Tuh. No, kan. Udah kabur ya kan? Salting. Masihnya di videoin. Gila.
Gila ganteng banget. Wesh. Tuh copot lele. Gak usah copot lele. Copot lele-nya kayak ganteng loh. Banget. Heran gua. Bisa. Dia seribulat ya. Dari segala sisi ganteng cinta parah. Gila. Emang gila, heran gua. Ntar tunggu aja kita nih. Apa? Ya tunggu aja udah. Anjing. Gimana nih? Cinta Junior. Anjir, tuh. Ini dia, Pak. Rekening pembayaran nanti jangan lupa dikirim. Ngeri. Ya, ngeri kali, Bos. Punya awak? Hah? Punya awak. Awak? Punya kau. Oh iya? Iya, udah terima kau. Ntar kita ngomongin. Tapi gue harus ngomong ke manajer gue dulu. Tuh, kan keren banget ya. Kayak skillnya tuh banyak gitu loh, skill setnya. Gila, coba lagi. Lagi dong. Kayak Sarimin ya? Iya, lagi Sarimin. Ayo. Gitu. Gue gak bisa. Gitu gak bisa. Lu bisa gak? Gak bisa. Nah, gak bisa kan? Coba kalau lu. Ayo dong. Dah. Gila. Udah ganteng. Tapi gue pengen nanya serius nih. Kalau misalkan Cinta bikin produk parfum. Develop produk parfum untuk wanita dan untuk pria. Ini serius. Kalian tolong bantu ya. Untuk beli. Untuk marketing. Ini orang kemana-mana jualan, terus jualan, terus. Karena parfum buatannya Cinta tuh enak banget, serius, Pak. Enggak, serius. Enggak, serius. Enggak, gue kalau gak enak, bukan gara-gara Cinta teman gue, enggak. Gitu. Lu udah coba belum? Ada sampelnya gue di mobil. Iya. Gue pikir tuh lu kayak, gue mau nanya kalau si Cinta bikin ini kalian suka nggak, minat nggak apa segala macam? Enggak gitu. ini langsung direct kayak tolong ya promosiin ya. Guys. Gak mau jadi poinnya gitu. Lah. Gitu. Aduh. Gitulah ya. Ya gitulah. Bisnis mulu. Sukses kerjaan. Selalu, terima kasih. Untuk Cinta juga ya. Kamera belakang emang bisa diputer ya kameranya. Guys, ada yang mau ini enggak? Live bareng. Nanti live barengnya sama Cinta. Langsung salting lagi. Aduh. Halo Cinta, salam dari saya peminat setia dari Malaysia, cuy. Gokil. Gantengnya enggak ada obat, gokil parah sih. Tuh ada yang bilang cinta, mau. Cinta pemalu tapi kalau udah marah takut. Ih. Gila ya, emang cowok bipolar tuh kayak gitu. Ada yang nanya. Kok kesana? Aku tahu kalian ada di mana. Hayo di mana? Hayo. Salam dari Alor. Cowokku mana bang? Siapa cowokmu? Nggak ada yang tahu cowok kau di mana. Siapa cowok kau? Cowok kau hilang. Cepetan lagi boncengan bang. Kemeja merah mirip Kak Cinta, enggak ada kemeja merah yang di sini mirip Cinta. Enggak ada. Gimana? Enggak ada yang mirip Cinta ini. Sama banget. Enggak ada. Iya. Udah deh, Kakak kasihan tuh Cinta di lagi. Enggak diledekin, kita tuh support banget. Sumpah, kita tuh support banget. Iya. Tahu enggak, aku saudaranya Cinta, kalian enggak tahu ya? Enggak ada yang percaya juga sih. Enggak, tapi tahu orang enggak percaya kalau gue saudara Cinta, saudara gue, aku saudara Cinta enggak percaya. Lu ngomong apa sih? Ngomong apa sih ini orangnya? Iya. Kayak gitu. Hai kakak yang di belakang Pondok Kelapa. Ayo. Salam dari Bali. Cepet-cepet guys. Nice. Ken kabare? Gila ganteng banget. Ken kabare? Bali ya? Piye kabare Jawa, kalau Ken kabare Bali. Oh. Oke, okay. Udah gitu dong ya reaksinya. Makasih ya. Sangat entertaining ya? Sangat entertaining. Seru kan? Oke, sekarang kita mempromosikan diri kita dulu. Yeah. Kenalkan nama Anda dari Instagram Anda. Nama saya Chris Hemsworth. Boleh di follow. enggak, kalau saya Buki GN. Enggak usah di follow, enggak apa-apa. Tapi kalau mau follow, boleh. Boleh. Kalau lu? Instagram aku Richard Evander. Richard Evander. R-nya ada 3. Jangan 4, 3 aja. Nah gitu ya. Kalau kamu, Gemi. Salam buat ya. Mas Dewa. Salam buat Mas Dewa tuh katanya. Nah. Salam dari Padang. Kayaknya dia udah cocok nge-MC sih. Siapa? Lo. Enggak dong.
Gem, promote yourself. Gokor, halo, Gemi namanya. Ya gitulah ya guys, jadi itu cinta cinta tercintanya kalian, cinta tercinta ya cin ya Richard Taedo, enggak aku Richard Evander. Gemi cantik, ih ada yang bilang Gemi cantik, mukanya mirip ini, makasih ya, malu. Mirip Anu, iya mirip Anu. Eh apa, ntar gue pengen ngambil, lihat gue apaan, gue pengen ngambil ini punyanya cinta nih, apaan lu liatin ke gue dong, ah gue pengen ngambil ini punya cinta apaan. Iya, guys kita band ya dia, dia kita band ya. Dadah dong. Ya, udah lah ya, nggak boleh lah, nggak boleh. Dia ganggu soalnya, ketawa terus. Dia ganggu. Lihat tingkah kalian. Ntar Brian pulangnya rumah senyum-senyum terus, nanti jadi salting. Cin, kurusan. Siapa yang bilang itu? Ada tuh. Iya benar, aku tahu. Coba dong berdiri dong, ayo. Nah sekarang catwalk dari sana ke sana ya. Ayo. Ayo, gue udah beatbox anjir untuk lu. Ayo. Ya kan. Emang cinta tuh dia tuh saking malunya dan kayak. Gue capek mikir tau. Iya, itu lagi MC harus bisa ngomong terus. Iya, kayak berdua ganteng senyum dong. Terima kasih. Ajak Kalista live bareng dong, ceweknya cantik banget. Kalista? Siapa? Ceweknya? Lu kayak sinyal rusak tuh. Betul. Kak Brian mana nih? Hei, ya, ya. Ya maaf. Menurut banget, jadi ya, ya, bikin mes. Cinta kenapa sih kok salting gitu? Yoi, asik bener. Kak baju kuning suka pintar ngelak. Makasih. Langsung cong banget. Eh tapi dia tuh jago acting tau nih. Sekarang gue pengen melatih. Enggak. Eh ini Instagramnya Cinta ya. Iya. Enggak. Kita kan kita di sini fungsinya untuk ngehibur cinta. Betul. Gitu. Jadi cinta kita. Brand, lu kenapa jauh-jauh sih? Sini aja Cin. Dia alergi sama lu berdua tau gak? Coba kalau alergi. Coba lu. Lu impersonate Cinta deh. Apa? Impersonate, tiruin gayanya Cinta. Kalau lagi ketawa gimana? Kalau lagi makan. Terus kalau Cinta lagi bete gimana? Apa? Kalau Cinta lagi bete gayanya gimana? Enggak tahu lagi, dia enggak pernah bete kok sama kita. Iya, kita dia senang terus sih sama dia kita ya. Kita. Dia lebih ke gila. Iya makanya. Coba kalau Cinta lagi ngegodain cewek gimana? Apa? Cinta lagi ngegodain cewek. Enggak usah kayak gitu deh. Gimana? Kan Cinta ganteng nih. Iya. Yeah. Nah, kalau orang ganteng bersin kayak gimana? Orang ganteng bersin coba. Orang ganteng bersin gimana? Sekarang orang gini dulu, orang banyak utang nih. Kalau bersin gimana nih? Orang banyak utang. Oke deh. Orang sakit deh, orang yang sakit tuh. Sakit deh. Sakit paru-paru nih. Batuk kayak gimana? Itu udah agak tua deh, udah. Malu gue. Ayo nontonin. Umurnya kira-kira kayak lagi galau Cinta. Enggak, galau tuh lagi salting, bukan galau. Dia malu, kita cengin. Cinta lagi kangen sama kalian satu. Iya tuh gitu ya, guys. Jadi ya coba kita bikin Cinta ketawa coba. Apa? Kita. Kalau misalkan orang lagi batuk tapi dia sakit paru-paru, umurnya udah 65 tahun dah. Kayak gimana tuh? Gitu. Panjang tuh. Kalau orang apa Cinta kan ganteng nih, ganteng cool. Kalau batuk bersin gimana? Gitu ya. Kayak gana. Gitu ya. Gitu. Orang ganteng banget. Terus kalau orang ganteng bersin nih? Iya. Gitu ya. Iya, itu Cinta tuh. Kucing. Terus kalau misalkan lapar nih kan, "Mbak, saya mau makan," tapi kayak orangnya tuh orang kaya gitu, kayak Cinta gitu kan. Kayak orang-orang konglomerat gitu. "Mbak, saya mau makan," gitu gimana tuh? "Mbak, saya lapar. Tolong bawakan makanan saya ke sini sekarang." Gitu. Cinta emang kayak gitu. Enggak. Cinta enggak kayak gitu anjir. Kalau Cinta tuh ramah banget, guys. Anjay. Cinta berani tuh dia kayak anjay. "Saya mau pesan makanan dong."
ya. Mau foto juga sama saya? Saya ganteng banget. Yakin gak mau, Mbak? Gitu. Terus mbaknya kayak nanya, kamu siapa gitu? Kamu siapa? Gitu. Aku Cinta Brian, Mbak. Aku gitu. Cinta Brian. Atau mungkin kamu kenal saya sebagai Pak Dewa. Kamu kenal saya sebagai Pak Dewa? Kak Cinta, siapa dong? Mas Brewok, nama siapa? Nama aku Buki. Halo. Terus kalau Cinta nih, Cinta orang kaya kan. Terus dia kayak, mbak saya lapar. Tapi dia kayak agak manja gitu. Gimana tuh? Coba ya. And 1, 2, 3, and action. Mbak! Lapar. Kayak gitu. Lapar gitu ya? Lapar gitu. Cinta tuh kayak gitu Buki, ya? Kenapa sih? Hey, hi Far! Baju kuning nama IG-nya apa ya? Bukiegn, B-U-K-I-E-G-N. Ayo follow dia deh, biar ngelawak, biar lucu. Ada di storyku ntar liat. Jangan bully teman, kita gak bully, kita support. Tuh namanya Buki. Ya Allah, Buki. Pakai B, bukan pakai P. B-U-K-I-E, ya Allah. Depan mirip Brian, Domani. Ini ada Brian, Cinta Brian tapi. Kak Cinta, kayaknya introvert ya. Enggak, emang dia salting. Gue udah nangis dari tadi ya, ketawa mulu ya. Jadi pelawak, terima kasih. Ya, bisa gimana okay. Ya? Ya lu di low power mode dong. Kenapa lu close? Oh iya, oke, let me. Sekarang kita impersonate lagi ya. Tuh, baju merah namanya siapa? Enggak ada sih, siapa sih? Kemeja merah. Oke. Namaku Richard. Bang ikutan stand up pasti menang. Amin, alhamdulillah. Kak Cinta ganteng banget ya. Iya ya. Buki itu sebenarnya pelawak apa penyanyi apa aktor? Aku itu adalah entertainer. Anjay. Cinta salting kenapa sih? Enggak tahu, bingung. Halo Kak ganteng. Ih, kamu dipanggil ganteng. Ganteng banget. Gua ganteng banget emang. Pars. Saya lapar. Gimana kalau Cinta? Ma. Nama saya Cinta dan saya lapar. Hai Bang. I love you. Tek lagi. Entar. Belum kan? Santai dulu. Santai kan? Entar WhatsApp telepon aja ya, Bang ya. Iya. Aman. Kamu tahu aku jadi ini. I love you, Kak. Terima kasih. Hah? Apa? Apa? Kenapa? Oh, iya. Cocok buat YouTube tentang stand up nih. Anjing, gue paling enggak bisa stand up tau. Gue di depan crowd tuh gue langsung kayak kalian mau ketawa nih, rahangku sakit banget nih lihatin IG. Tau enggak? Kita tiap hari nih kita syuting udah day ke 12. 12 ya. Harinya kita ketawa, mulut tuh Cinta sampai nangis-nangis, Cinta sampai malu-malu. Iya. Gitu. Sampai keram. Terus Cinta sampai kayak marah, "Mbak, saya udah capek." Kayak gitu. Tadi yang nanya kan kenapa Cinta kurus? Nah. Paham dong sekarang kenapa dia kurus. Ketawa mulu. Iya. Kak Richard ada juga, oh takut sekali. Sudah disambung. Ketawa itu seperti kardio. Udah, kamu follow Instagram aku dong. Follow Instagram aku. Cinta ketawa mulu ketemu teman pelawak, gak jelas. Iya, kita tuh kerjanya capek-capek. Capek-capek, tiap hari tuh ngelawak terus. Asli, syuting apa Bang? Ada series, nanti ya. Pertandingan Indonesia versus Argentina bakalan dukung siapa Kak? Saya sih Prancis ya. Apa urusannya Prancis sama Indonesia? Yaudah sih, gue kan supernya. Yang baju kuning suara, bisa niruin suara Tuan Krab. Coba suara Tuan Krab gimana? Kalau suara cinta Brian gimana? Gitu. Dia kalau ketawa gitu. Capek banget lagi. Kalian melulu Cinta dong gantian suruh talk. Fine. Oke. Okay. Bye. Goodbye. Lo gue and Cin, HP-mu aku lempar ke laut. Ini damage Cinta. Bye guys. Mbak, aku mau udahan dulu. Ya, thank you so much ya. Nanti kalian pantengin mereka karena mereka bakalan sering. Enggak ikhlas banget ngomong, ngeliat tuh. Lihat tuh, ambil garuk-garuk mah orang. Lu kalau mau, guys, jangan lupa pantengin mereka, itu ikhlas. Jangan lupa kan mereka, mirip aja. Mbak. Kasih ke yang punya akun dong. Iya, yang kita ganggu. Iya. Thank you ya semuanya. Kita mau istirahat dulu ya. Sekarang kita mau istirahat dulu. Nanti pantengin mereka karena masih ntar kelucuanku mereka sorryin. So ya, yeah, have a good day. God bless you guys. Good luck. Bye.